pagi pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya, Pripda Joyce Unike. Polsek Balikpapan Barat, Polresta Balikpapan amankan satu dari tiga pelaku pencurian besi sandaran kapal di Pelabuhan Kanyangau, Balikpapan. Polisi masih memburu dua pelaku lainnya. Inilah pria berinisial SL, 40 tahun, satu dari tiga pelaku pencurian yang diamankan oleh unit Reskrim Polsek Balikpapan Barat, Polresta Balikpapan. SL diamankan usai melaksanakan aksi pencurian besi fender atau sandaran kapal di kawasan pelabuhan Karyangau, Balikpapan Barat. Saat melakukan aksinya, SL bersama dua pelaku lainnya yang saat ini masih dilakukan pengejaran oleh kepolisian. Dari tangan SL, polisi berhasil mengamankan barang bukti satu buah fender besi, empat buah drum yang digunakan sebagai pelampung hasil curian, dan dua buah katrol atau chain block. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP, sementara untuk dua pelaku lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Di sini ada beberapa pelaku, namun yang kita amankan satu pelaku, untuk yang lainnya masih kita kejar, masih kita TO. Dan TKP-nya ini berada di Pelabuhan Karyangau. Dan barang yang dicuri adalah itu berupa besi milik Pelabuhan Karyangau untuk sandaran kapal. Sesuai keterangan pelaku, cara mengambilnya yaitu besi dirakit dengan drum, 4 drum, kemudian diderek menggunakan alat derek cendlok, dan cendloknya ada dua untuk menderek mengangkat besi tersebut, yaitu besi sandaran kapal. Sekian Presisi Update kali ini, terima kasih atas perhatian Anda, dan salam presisi.